Halo sahabat semua, kembali lagi di channel Sitam Channel. Kali ini kita akan membahas berita-berita terbaru dari Billy Saputra. Namun, buat sahabat semua yang baru menemukan channel ini, silakan untuk mendukung channel ini terlebih dahulu. Ya, caranya cukup mudah dengan tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan kabar terupdate dari Billy Saputra dan keseharian dari Billy Saputra. Oke sahabat semua, kabar terbaru dari Billy Saputra dan juga Memes Prameswari. Ya, hari ini terlihat Memes Prameswari lagi ada di acara masak-memasak dengan seorang anak kecil. Ya, Memes Prameswari saat ini memang sahabat perlu ketahui banyak job seperti dahsyat dan juga di acara Langit Entertain yang menjelajah seluruh wilayah di Indonesia. Tentunya hal tersebut adalah hal yang sangat luar biasa buat Memes Prameswari. Memes Prameswari memang sangat hobi berpetualang, hingga Memes Prameswari juga lagi disibukkan dengan kegiatan konten-konten YouTube lainnya. Ya, semangat ya buat Memes Prameswari, semoga lancar terus dalam setiap kegiatan yang Memes Prameswari lakukan saat ini. Dan sedangkan kabar terbaru dari Billy Saputra, ya seperti yang sahabat ketahui, Billy Saputra saat ini ada di acara iTalks. Ya, dalam hal ini Billy Saputra membahas tentang beberapa kepergian sahabat, hingga Billy Saputra yang selalu ada di tempat orang yang selalu berduka cita, apalagi sahabat-sahabat dari Billy Saputra atau orang yang dikenal oleh Billy Saputra. Ya, Billy Saputra memang seorang artis yang selalu peduli terhadap sesama. Dan kata Billy Saputra, seandainya kita berada di posisi tersebut, kita harus menjadi orang yang selalu disupport oleh orang lain, apalagi dalam keadaan duka. Ya, Billy Saputra mengingatkan bahwa umur itu tidak ada yang tahu, dan buatlah diri kita seolah-olah besok akan pergi. Oke sahabat semua, itulah kabar kita hari ini, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih.